Barakallahu fikum. Kita beralih ke pertanyaan dari layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di rumah kami kamar mandinya dan WC itu bersatu. Kami pun berwudu di dalamnya. Bagaimana hukum berwudu di dalamnya karena kami mengucapkan kalimatut thayyibah di dalamnya? Syukran. Ya. Boleh berwudu di dalam kamar mandi atau di dalam WC. Maka apabila kita hendak mengucapkan basmalah, maka ucapkanlah basmalah sebelum kita masuk ke dalam kamar mandi atau WC tersebut, atau ketika kita sudah berada di dalamnya, maka ucapkanlah di dalam hati. Wallahu ta'ala alam.